Of course, saya harus bersyukur juga kita telah berjaya juga akhirnya menang untuk lawan hari ini. Memang walaupun kita mendahului 4-1 tadi, tapi dengan kebangkitan pasukan hoki Kuala Lumpur di saat-saat akhir, so sikit sebanyak dia agak memberi tekanan pada pemain-pemain kita lah. Especially bila kita kekurangan pemain kita, bila umpire memberi kita kad. So bagi saya, apa-apa pun hari ini, saya bersyukur pemain telah deliver dengan plan dengan yang kita rancangkan. So harus beri kredit kepada semua pemain. Okay, bagi saya rasa untuk hari ini yang kita kena prepare adalah untuk hari ini adalah permainan yang berbeza. Of course kita dah tahu Terengganu adalah pasukan yang kuat juga dan memang dibaisi pemain-pemain nasional. So untuk next game final, of course kita kena bermain macam hari ini untuk kita berjaya, dan sudah pasti boleh-bolehnya kita mahu 11 pemain kita sentiasa berada dalam padang.